Hormat dan yakin. Hormat dan yakin. Hormat dan yakin. Hormat dan yakin. Ada orang sudah memalukan pasukan Nakama. Dan fasa pertama untuk balas dendam akan dihantar ke Strikerland. Tentu seronok dapat berjumpa pasukan lama kau, kan, Tiger? Ya, pemain Nakama memang hebat. Tapi sekarang kita kalahkan Colossus dulu. Kau mesti tahu banyak pasal Nakama, kan? Ya, tak sabar nak tengok Miko Chen. Dia kawan baik aku. Haha, tapi kau boleh beritahu rahsia Nakama, kan? Super Strikers akan menang dengan menjadi pasukan terbaik hari itu. Haha, aku sangat setuju. Sekarang sikat balik rambut kau. Dah tiba masanya. 1, 2, 3. Super Strikers! Hari perlawanan di Strikerland. Colossus pasti dah pulang dengan markah. Tapi mereka mesti berusaha kuat untuk kalahkan Super Strikers hari ini. Dancing Rasta dengan bola. Dia meninjau padang. Twisting Tiger. Memang pilihan baik. Ha, tengok kalau kau boleh halang ini. Aku tak pernah tengok Twisting Tiger dikalahkan sesenang macam itu. Tunjukkanlah kehebatan kamu, Tiger. Twisting Tiger nampak keliru kat luar sana. Colossus sedang cuba untuk menghalang setiap gerakannya. Bola aku! Mainan baik dari pasukan berbaju merah. Twisting Tiger boleh tolong Super Strikers menang hari ini. Ia selalu dipenuhi kejutan. Hebat gerakan dari Twisting Tiger. Tapi walaupun begitu, dia masih tak nampak macam dapat kawal semuanya. Mungkinkah dia dah mula rasa tertekan untuk melawan pasukan lamanya minggu depan? Itu akan kita lihat nanti. Yang pasti dia perlu kerja keras dan baiki pertahanannya. Masa dah habis. Cepat jaringkan satu gol sekarang. Rasta balik ke Twisting Tiger. Dia ada apa-apa lagi ke yang boleh dia gunakan? Ubah Tiger. Buat sesuatu yang mereka tak boleh jangka. Terus melalui pertahanan. Shakes mengambilnya dan... Halo. Goya cantik dari Shakes pada saat akhir. Super Strikers menang. Hey, Twisting Tiger. Janganlah risau. Colossus macam tahu semua gerakan aku je. Takkan? Tak mungkinlah. Hey, bila kau jumpa orang kiri, ujumkan terima kasih untuk video latihan kau ni. Apa? Bukannya ia membantu kita pun. Macam itulah pemain Colossus target dekat kau. DVD latihan kau. Aku mana ada DVD latihan? Hah? Orang kiri. Bising ke? Tak. Orang kiri. Coach lama aku, dia je lah yang buat macam ni. Tapi, kenapa? Dia kata ia memalukan bila seorang pemain meninggalkan Nakama. Dia nak balas dendam. Jadi, perlawanan kita dengan dia nanti macam mana? Aku tak tahu. Tapi tak baik. Oh, kalau kau nak latih gerakan baru, aku ada dekat sini, Tiger. Sebab ni lah aku bermain untuk Super Strikers. Strikers menang dengan Colossus hari ini. Selain dari tendangan terakhir itu, Twisting Tiger bermain dengan teruk. Fasa pertama, tamat. Sekarang untuk fasa kedua. Hormat dan yakin! Hormat dan yakin! Kita dah dikhianati
oleh pemain sendiri. Haiya! Aku minta maaf, tapi sumber aku cakap kawan kita sendiri, Twisting Tiger, sudah beritahu Super Strikers tentang kecederaan kamu. Twisting Tiger takkan mengkhianati aku. Dia khianati kita semua. Tapi tuan, dia seperti abang kepada aku. Ya, tapi berapa jauh seseorang akan pergi untuk menang? Sekarang nakama anda buat DVD tentang gerakan kau. Kau nak beritahu kita orang rahsia nakama tak? Tak. Pemain nakama baik dengan aku. Aku takkan hianati mereka hanya sebab uragiri buat DVD. Nakama, tiba malam ni. Esok pagi kita akan ke sidang akhbar mereka. Kemudian, waktu petang, kita main. Shakes? Ya? Boleh kau tinggal dengan aku? Mestilah. Kalau kau fikir Colossus beri aku tekanan, nakama mesti tahu setiap gerakan kau. Aku tengok satu program dalam rancangan haiwan liar hari itu. Ia tentang corak serangan harimau. Kau patut cuba. Harimau mengelilingi mangsa, perangkap, kemudian serang. Sekarang aku betul-betul harimau. Wow! Terima kasih sebab tolong. Tiger? Ha? Macam mana kau dapat nama tu? Masa aku baru tiba di nakama, kita orang menentang Colossus. Aku lari ke belakang untuk mengelak bahaya. Aku dengan kawan aku masa tu jatuh teruk sangat. Dia dekat kaki, aku dekat tangan. Lepas itu, kita orang macam adik-beradik. Untuk banyak permainan, aku terpaksa ikat tangan aku sebab masa itu rasa sakit lagi. Aku mula mengelak untuk jaga tangan aku. Penentang tak dapat agak. Tapi lepas itu, aku terus dikenali. Tolong jangan bagi tahu sesiapa kenapa aku selalu pakai ini dekat tangan, okey? Baik. Kawan kau okey ke? Okey. Dia baik. Nasib baik. Siapa dia? Jom kita latih lagi, nak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, saya bawakan kini skuad yang paling berdisiplin dan berbakat di Mega League. Nakama FC! Wow! Jangan risau. Tentulah. Hello? Kami tak sabar untuk perlawanan nanti. Semoga pasukan terbaik menang. Seronok dapat jumpa kamu semua. Walaupun kita orang penentang, aku tetap tak sabar nak kongsi padang dengan kamu semua. Miko? Aku tak faham. Pasukan aku tak bercakap dengan pengkhianat, Twisting Tiger. Pengkhianat? Apa tuan cakap ni? Kamu dah beritahu Super Striker satu-satunya rahsia nakama. Itu tak boleh dimaafkan. Tak mungkin Twisting Tiger macam tu. Aku tahu. Kau pun tahu. Tapi pemain nakama tak tahu. Dan sekarang mereka nak balas dendam. Alah, teruklah macam ni. Aku mesti carikan DVD itu untuk buktikan Twisting Tiger baik dan Uragiri yang jahat. Kan? Aha. Spencer PI. Sedia berhikmat. Tapi aku nak mula dari mana? Aku rasa pergi cari tempat Colossus lepak. Hari perlawanan di Strikerland. Kami ada perlawanan hebat antara dua pasukan terbaik hari ini. Kat sidang akhbar tadi pun kita dah dapat rasa ketegangan antara mereka. Aku rasa mereka cuma bermain je kot. Bukan serius. Aku tak tahu pasal tu, Mac.
Mereka nampaknya macam tak bertegur siapa pun. Kau dah rancang nak bina rumah dekat sini di Strikerland? Dan sekarang sebagai tradisi permainan, pemain Nakama akan menunduk sebagai tanda hormat kepada lawannya. Apa-apa je lah, Mac. Mac, aku boleh rasa mereka tu... Itulah yang aku panggil ketegangan. Aku rasa Twisting Tiger mesti akan ada masa yang sukar untuk menentang pasukan lamanya. Apa? Nakama cuba memberi tekanan kepada pemain Super Strikers. Walaupun ada ketegangan antara kedua-dua pasukan, Nakama masih bermain baik. Miko Chen ada ruang. Miko Chen lebih pantas dari pertahanan. Gerakan berisiko dari Big Bo, tapi dia dapat menepisnya. Tangan dah habis. Bola nampaknya terlepas dan markah masih sama, iaitu 0-0. Ke mana Colossus pergi masa mereka dekat sini? Ha! Mereka mesti makan. Big Bow tak membazir masa dan tenang bola. North Shore mengambil masanya sementara pemain bermain. Twisting Tiger terbuka. Dia berhadapan pasukan lamanya. Oh, hampirnya. Super Strikers alihkan bola dengan cepat. Halangan baik. Super Strikers ada peluang naik ke 1-0. Walaupun mereka dihalang, Coach Nakama nampaknya tak begitu gembira. Aku perlu cairkan DVD itu sebelum Nakama mengerjakan Twisting Tiger. Aku tahu. Detektif yang cekap selalunya akan terus ke tempat kejadian. Strikerland. Aku mesti ke sana. Cepat. Okey. Sekarang aku mesti ke sana. Sekarang Nakama bermain macam mereka selangkah belakang dari Twisting Tiger. Haiya! Twisting Tiger berlagak dengan gerakan barunya untuk pasukan lamanya. Twisting Tiger diperangkap oleh dua pemain dan Twisting Tiger telah dikepit sehingga terjatuh. Dia nampak cedera, Mac. Aku tak berapa pasti. Kalau itu kemalangan atau kebetulan. Kenapa kau tak hormat Twisting Tiger? Dia kan kawan baik kau. Kawan baik takkan beritahu rahsia Nakama kepada Super Strikers. Tak hormat, tak boleh percaya. Apa? Engkau dah salah anggap. Nampaknya macam Nakama tak berubah fikiran. Mereka memang betul-betul mengerjakan Twisting Tiger hari ini. Aku setuju, Mac. Miko Chan ada bola. Dia serang. Dia serang. Gol! Perlawanan hebat! Nakama menjaringkan dulu. Cool Joe hantar bola ke Shakes. Oh, Nakama takkan mengalah begitu saja. Atau mengalah untuk siapa pun. Oh. Ini dia Nakama dengan satu peluang lagi. Dah kurang satu gol. Super Strikers nampaknya ada banyak kerja yang perlu dibuat. Kalau Twisting Tiger tak tingkatkan permainannya, dia mungkin akan digantikan. Mereka telah menghancurkan dia di sana. Miko. Ha? Nakama tak main dengan betul. Bukan macam pasukan dulu. Kamu boleh main tak? Uragiri itu, dia main dengan minda permainannya. Dia gila. Permainan mereka gila. Saya okey, Coach.
mereka nak kenakan kamu. Kalau kamu tak berhati-hati, kamu mungkin tak dapat main perlawanan seterusnya. Saya boleh tahan. Saya akan menang, Coach. Bagus. Pengorbanan yang sanggup aku buat demi kerja. Aha! Kepada Colossus, inilah maklumat yang kamu perlu tahu tentang Twisting Tiger. Dari Uragiri. Shake! El Metodo! Spenza! El Metodo, cepatlah! Kau kena ikut aku! Huh? Jadi, itu selesaikannya. Bagi sepenuhnya, kita boleh menang ini. Super Strikers! Nakama dah membuka posisi pada mereka. Memang. Kini nampak seperti nakama yang lama. Nampaknya Miko Chen risau dan sedang mengambil berat tentang kawan lamanya. Kau okey ke? Ya, aku okey. Tapi, kenapa tiba-tiba berubah? Hati tak berubah. El Metodo tolong aku dan Nakama untuk fahami semuanya. El Metodo? Dia buat apa? Aku tak tahu apa mereka cakap tu. Tapi nampaknya macam permainan ini akan ditentukan oleh bakat semata-mata dan bukan kebencian. Wow, halangan baik oleh Big Bow. Tendangan hebat dari Miko Chen. Permainan ini cantik sekali, Mac. Hanya tinggal 30 saat lagi. Cukup untuk Tiger mengejutkan pasukan lamanya. Apa ni? Twisting Tiger. Dia tak mengelak. Sakura makin terperangkap. Di tengah-tengah. Ribut Tiger! Seri. Sekali lagi pada saat-saat akhir. Wow, permainan ini berakhir dengan baik sekali. Dan memang ia permainan yang hebat. Mereka berdua seri. Tapi pada aku, mereka berdua adalah juara permainan ini. Kami minta maaf, Tiger. Kami dah tahu kau tetap setia kepada tradisi nakama. Main dengan Super Strikers bukan niat aku untuk mengkhianati. Ia tentang permulaan baru. Hai, nasib baik aku kat sini kan? Miko Chen, jauhkan diri kau dari pengkhianat kita tu. Dia takkan dihormati dan tak boleh dipercayai. Kepercayaan dan kehormatan? Jangan cakap pasal kepercayaan dan kehormatan. Atau mungkin kau nak buatkan satu DVD tentang gerakan aku juga kalau aku tinggalkan Akama nanti. Itu cuma gurauan je antara coach dengan pemain lamanya. Aku cuma nak paksa dia cipta gerakan baru. Ya, gerakan baru. Hei, apa tu? Dia gila. A Twisting Tiger, jomlah balik ke Nakama. Aku dah ada rumah.
Ah!